Halo halo guys, welcome back to Kaleng Gimang untuk Gelapung. Masih di konten hari-hari Magic Jazz bersama Bapak Technical Magic Jazz untuk para terpongkengers mania bos-bosku. Di game dan konten kali ini akan mencoba requestan viewer kita guys. Jadi mintanya Lancelot Titan, berarti kita main Link 2 sama Summoner. Jadi di sini semoga aja magic kristalnya Astro. Nah, jadi enak kita bentuknya 6 Astro sama Summoner. Tapi jika lain yang didapat ya kita nyerong-nyerong aja gitu. Ini coba bersanturi ya gitu. Kita lihat, aduh. Pelnya ada yang baik, cocok. Kita ambil revitalize aja guys ya. Flicker nggak ada berfungsi guys ya. Kalau memang main Link 2 jadi jangan dipakai. Tapi kalau main Link 1 boleh dipakai, masih berguna deh guys ya. Jadi di sini kita coba mengalah dulu. Tujuannya apa? Untuk jaga interest aja guys. Jadi interestnya dapat interest 10. Ini aktif assassin kan lumayan. Yang nggak tahu bisa menang nggak Lancelotnya di dalam kandang guys ya. Akankah Lancelot di meta sekarang masih se OP Lancelot di season sebelumnya? Nah, lihat aja nih. Tapi kalau dari fisikalnya dengan sinergi yang sekarang, Lancelot itu kalau dilihat-lihat masih sakit di Whimslayer, kemana-mana masih sakit. Itu tanpa Astro ya udah pedas guys ya, apalagi kalau aktif Astro ya kan. Santuy, kalau di sini bintang 2 dulu Karinanya gitu. Jadi di meta sekarang itu hero pos 1 betul-betul ampas coy, seriusan. Paling yang berdemet hero pos 1 itu kayaknya Vale aja gitu, seriusan. Bujur kada rasanya damage-nya. Oh, kenapa muntun hero pos 1 dibikin tak se-OP season lalu, season-season sebelumnya lah. Apakah masih menang Lancelot kita? Oke, step kedua guys. Ini main Vale 2. Ini mau ternak hero legend ya guys. Main Vale 2 tuh ya summoner lah solusinya coy. Apakah bisa menang dikeroyok Akai bintang 2? Sap. Nice. Menang guys. Apa sih di diobrolkan itu? Kita up level dulu, lihat di sini dapat apa magic kristalnya. Tidak ada Astro, ada immortal. Kita ambil aja immortal guys ya. Nanti kita bikin Lancelot immortal dan Astro. Nah, summoner yang atau bisa enggak? Begini dulu. Immortalnya aktif 4. Nah, begini aja Odette coba kasih keluar karena lebih bagus begini biar WM-nya aktif. Jadi Lancelot kita lebih aman guys ya di dalam battle ring-nya guys. Di sini pagi buta Popol sudah ada. Malah duluan Popol keluar dibanding Johnny guys. Ya Muntun itu ya kena bagus barangnya, laju juga bari. Tapi ya kayak gini contohnya deh. Main summoner anda keluar ya waktu warik. Nah ya, menang lagi berarti ini Lancelot kita stacknya udah jadi. Akankah bisa 15 stack jadi super titan? Coba bersantui ria dulu bosku. Darah 91 guys yang berapi-api 2 orang. Jadi jangan heran kalau kalian nge-push nanti ketemu hari-hari Tarsa, siap-siap ya pusing. Jangan lupa sholawat dulu guys. Kalau masih lala sidina Muhammad, wala ali sidina Muhammad. Ini untung aja nggak di hero legend. Kalau di hero legend ku cocol, ku bikin titan guys. Bentar, dapat apa guys? Kayaknya Pelin Blade aja guys ya.
pokoknya item yang gue saranin jangan dilepas. Ada winter, ambil winter. Ada felin led, ambil. Kebetulan itu ganggu late game, cowok. Di retail ada apa ini kisahnya nih? Bukan Astro belum bisa. Bisa sih aktif Astro. Karinanya gini dulu guys ya. Kita tahan. Kita jual karinanya, downgrade jadi bintang 1 aja. Bintang 2 sudah dalam kandang. Siapa itu cok? Musuhnya mainling 2 juga. Silvana guys. Silvana nih sakitnya ngurangin armor coy. Bukan armor. Ya, ya armor, ngurangin armor. Kalau ngurangin armor itu. Pasif skillnya lo ya. Ini semacam kayak archer yo. Silvana. Jadi pelan-pelan nanti hero-hero baru kita coba bikin hyper gitu ya. Kita fokuskan ke requestan dulu yang utama ya kan. Nanti ngomel yang requestnya aku belum. Mamai aku. Santuy dulu guys, coba ngeroll dulu. Nah. Bikin bintang 2 lagi karinanya sampai. I am the constellation of fear. Dapat Johnny coy. Ini aktif Astro aja bagus ini sama summoner bagusnya guys. Ini aja dulu, nggak apa-apa, nggak usah pakai WM. Nah, dapat sudah pack sana, guys lah. Astro lagi nih, Santo, Kagurau, Kagurunya Kagura Astro. Diabu lanjut kita, guys. Sisa 69. Waduh, angka keramat guys ya. 69. Setelah ini kita dapat run-nya apa, kita coba cari-cari dulu guys. Up level dulu, santuy. Kita lihat di sini ada Shadow Spur. Spectral Shadow. Ah, bosan, cok. Ini do tensi terus, coba yang lain lah, kasih mirror aja lagi, refresh. Nah ini lumayan nih, setiap kali ngekill dapat 30% mana guys ya, bisa limited segitiga nih cok. Karena Lancelot sekarang itu segitiganya besar guys, areanya tuh besar. Summoner kita kumpulin guys ya, karena requestannya itu minta Lancelot Titan Summoner ya paling. Yang wajib kita bikin 6 kayaknya immortalnya. Ambil rose gold aja cok, belum ada pengaman soalnya guys ya. Lancernya bisa 6 nih coy. Ini aja jadi 4 immortal dulu lah. Astro aktif juga biar lebih ada life steal untuk Lancelot kita di dalam kandang. Oke guys, jangan lupa guys ya, untuk beragam, untuk para terbongengers mania yang beragama muslim dan muslimah khususnya, sholat dan selawatnya jangan ditinggalin bosku. Kita fokus ke game lagi. Di sini Vale 2 juga, Immortal juga, bintang 3 Johnny masuk kandang. Bisa lah Lancelot 6 ini mulus loh lance kita loh ya. Efeknya lancar gitu. Dari tadi di dalam kandang dia masih menang gitu. Kita lihat tuh stack dari immortalnya guys ya, tuh ada yang 2, ada yang 8. Kita lihat itu maxnya berapa guys. Sampai ke late game maxnya berapa. Akankah mirip seperti Wim Slayer? Oke, bintang 2. A gentle breeze is enough to shake the foes. Hayabusa, bos.
Giliran kita nyari konten buat bikin konten Hayabusa, malah Hayabusanya enggak keluar-keluar. Ini kita enggak main ke arah Haya, keluar sudah Hayanya. Di level 6. Namun tentu begitu tuh. Kalau dia niat kita mau bikin konten, ini persulitnya tuh. Tahu kenapa kah? Sensian banar jadi orang. Ini kayak itu muntun aja. The weak crumble. Siapa masuk kandang nih? Bintang 1 aja bro. Bintang 3 aja Joni itu bang, paling keren. Santuy. Berarti lance kita stacknya berapa guys? Pertama 3. Berarti sama ini 8 sudah bro. Apakah bisa menang lance kita? Ekel bintang 2 cok. Sama-sama Astro. Tapi dia tidak punya pengaman. Nah, Rose Gold. Bentar, Santuy. Jadi kucing. Kamu lihat bagaimana? Efektif bukan Pelin Blade, makanya jangan nggak diambil tuh fungsinya Pelin Blade guys. Santuy dulu di sini, mau tambahin apa kita tuh? Mage boleh, WM boleh. Nah ada lagi. Ini mah lance kita bintang 2 lah. Kalau di sini menang lance kita dalam kandang berarti sudah 8 stack. Akankah lance kita masih sekuat di season sebelumnya dengan Magic Crystal Immortal bos? Kalau bisa 6 Astro 6 Immortal, tapi requestannya kan minta summoner ya. Lancernya Titan. Sakit ya bikinnya, harus astronya aktif slot ya. Kalau enggak ya kurang gitu. Kasih di 3 kamu Leomord, santai Leomord. Sekarang kamu udah pakai kuda bos, jalan kaki ya. Maaf ceknya udah 12 2 per 12. Petbox lagi di sini, semoga ada biji sesuai harapan. Bijian nihil, diambil, santai dulu, diambil. Ambil apa cok? Ini yang ngebantu paling dead armor. Karena banyak yang main physical. Pasang di Lancelot, jadi Lancelotnya dipukuli, damage-nya mantul guys. Bukan mantap betul, mantul-mantul nah, itu ah. Ah, lance bintang 2. Bintang 1 aja menang terus, apalagi bintang 2. Ditambah lagi kalau bintang 3. Aduh, ada ketangkisan. Biar bubuhannya tahambur ke lahar. Manis, bagus barangnya. Berapi-api bosnya itu yang 100 tuh bisa enggak kita padamkan kalau ketemu. Kebetulan diketemukan guys ya. Santuy. Joni sudah. Joni lagi popol. Mamam bos. Ini 3 hilang. Santai, santai. Masih 3. Bayangan sekali colek aja guys. Langsung jadi bayangan guys ya. Sekali segitiga. Apa skillnya besar begitu cok, apinya langsung padam, kita aja yang berapi-api sendirian gitu. Berarti lance masih oke dibikin Titan, bikin Titan masih boleh-boleh lah. Lancernya jangan lupa dikumpulin nih, berarti kurang siapa nih lancernya? Gatot, kurang Gatot, kurang satu aja lagi lancer. Kalau mau ngeroll lancenya ya di 7 ini solusi guys. Masih ada 14. Santuy masih ada 14. Karena main lance kita seorang diri aja. Lawannya pegang Starfall Blade. 4 kali pukul hilang. Gak sempat dia ngecilin gitu ya. Aduh main wrestler. Udah menang lagi. Segi 3. Angkai sekali segi 3 aja co. Masih
attack-nya naik lagi 2/12. Di efek immortal itu ketika nge-kill dapat tambahan tingkat eliminasi juga dapat tambahan ya. Jadi ada 2 efeknya. Kita lihat di sini run-nya guys. Yang atas itu kasih efek ledakan seperti efeknya cancer. Ambil bawah aja guys ya, biar anti CC guys ya. Nothing escapes my vision. Ada Sun. Let me harness you. Lunox. Summoner sudah ready terkumpul guys ya. Ada Sun. Berarti berapa sudah stacknya nih guys? Lanjut kita. Bentar, kita lihat itemnya dapat apa. Aduh, bijinya Guardian. Buku kah Hasclaw? Hasclaw boleh. Ambil dulu coy, diambili. Nah, buku boleh. Ambil apa coy? Ambil Hasclaw aja buat lancar. Sama ambil konsentrat nanti buat Gatot boleh. Jangan di Odette semua, nanti Astro-nya pindah ke Odette lagi. Sebentar. Kumpulin lu bos. Astro-nya sudah 4. Berarti kurang Mino. Mino sama siapa lagi, Cok? Retail sudah ada. Oh ya, kurang Mino aja gitu. Masih menang di dalam kandang. Aduh. Edo Tensei lagi pakai bayangan-bayangan segala nih. Sisil panahnya berapi-api coy. Silpannya sudah bintang 3 masalahnya. Lance kita baru bintang 2. Kalau sama-sama bintang 3 battle, siapa yang menang nih? Skillnya Silpana nih mirip skillnya Sun dulu guys. Nah, ada Lance Manian ya kan. Ada Popol. Bentar. Harus adik kita jual supaya enggak terbuang Hero Summoner ya guys. Lunox saja kali dijual. Karena Lunox ini kan di level 8-9 tuh mudahnya nyarinya guys. Nah, begini dulu. Ini Joninya bintang 3 dulu biar enak summoner yang lain jadi keluar, guys. Satu Joninya, coy. Masih menang di dalam kandang. Bentar, coba hitung dulu, coy. Lanjut berapa sudah? Guys, ya. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 4, 12 sudah, guys. Apakah bisa menang? Punya Gatot juga lagi nih orang. Dikeroyok lah Laylanya sendirian ya kok. Kena jadi 3. Pulang langsung. Pale 1 pulang guys ya. Ada Gatot Joni bintang 3. Alhamdulillah. Thank you. Ganti pakai Gatot, baru konsentratnya kasih Gatot. Dulu coy, bos tenang, bos santai. Alangkah baiknya sambil ngerokok bosku. Nah begitu kisahnya guys. Sun kita ambil, ngerol lagi Peksana bintang 2. Ada Lunox lagi. Berapi-api main mistik bos. Mistik ketemu immortal. Hati gitu ya. Tenang, lancar kita anti CC. Oh, ini mau bikin Hayabusa gitu ya. Bikin konten yang lagi rame coy. Kalau bisa unlimited ulti. Main mistik, main ele. Tapi di sini dia dapat Astro, berarti dia bikin mistik Astro. Bisa lah menang. Malu aja lancar kalau kalah. Nice. Api langsung padam.
kita tengok di pet box ini dapat apa. Bijinya ndak nolong, guys. Kalau slot udah diambil, kita ambil. Ambil hero semua dua orang itu. Ada apa gerangan? Ada biji Astro sebenarnya, cuman karena slotnya Prima sudah diambil tuh bajir, guys. Sun bintang 2. Bentar. Pasang di Sun aja, guys. Lunok. Lunok. Kita jual aja pakai Iritel bintang 1 aja, guys. Opol, Lance, Texana. Ah, bagus sekali rollnya, lumayan wangi. Semoga Popolnya cepat bintang 3. Nanti Sun taruh situ, paling enggak bisa ganggu lah. Oke, potong besar. Santu, nanti 3 kamu bos. Santai buat santai, gua dikeroyok lantai cocok. Sakitnya Sylvana, guys, yang bikin sakit tuh ngancurin armornya itu. Nah, jadi ya terhitung kayak true damage, guys, damage yang diberikan. Mino dua di atas, guys, ya. Mino sebentar. Nah, lantai dapat. Jual dulu baru pakai bintang 1, guys, ya. Palenya kita downgrade. Pokoknya kesusahan cari lance, kita downgrade yang bintang 2 jadi bintang 1. Kecuali hero-hero dari summonernya, guys, ya. Summonernya wajib bintang 3, bos. Popol, berarti Popol kurang satu lagi bintang 3. Jual aja lah Minonya. Itu aja kita cari, guys. Rumbuk dulu. Apakah bisa menang? Lunok, 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 lunok. Hilang, Jok, kena petir. Astaga. Tumbang, guys. Guys, darah sisa 18. Wah, bahaya ini, coy. Tanahnya diambil. Santai dulu, Bobo, tenang. Roll dulu. Jual aja Odette pakai bintang 1. Lance. Nah, Lance dapat. Kalau di sini dapat Popol, berarti Popol bintang 3, guys, ya. Tinggal Texana sama Sunnya lagi, guys. Yuk, Popol. Sup, nice, Popol bintang 3 sudah. Tinggal Texana dan Sun. Bentar, Karinoi. Sini diberi apa kita itemnya, guys? Bagusnya Winter. Winter bos, 2 biji Winter. Winter 2 biji, ya kan? Sana. Elegance is never outdated. Lance kurang satu, bos. Wajib bintang 3 lancenya. Di Jolimi Muntun all in gak keluar lance. Pakai Martis bintang 1 aja, bos. Lanjut ngerol lagi. Ada lance, cok, bintang 3. Jual lu satu nih. Jual kita ke sana 1 bintang 3 lance lo. Si paham dunia, guys, ya. Punya Winter loh lance ku. Terus runnya ada yang efek di CC. Belum lagi dapat run yang setiap skill dapat 30 mana bisa unlimited segitiga, cok. Segitiga pasti kalah. Main pale berapa? Pale 1, bos. Ya. Sabar, Rai, ya kan. Ini kita nabung, guys, ya, nabung biar bisa naik level ke 9. Karena lance sudah bintang 3, buat apa kita nahan di level ini? Nah, begini dulu kita downgrade, ya kan? Santui dulu. We
Winter kita punya dua bos, punya Winter, punya Pelin Blade. Permusuh itu kimut-kimut. Kita tengok dulu coy, line up musuh itu ditengok-tengok bahaya. Ini darah masing-masing pada sekarat guys ya, 37 berapi-api. Ternyata panah gitu ya. Sekali tiga hilang, sekali gigi tiga hilang jok. Mantap sekali lawan cloning ya guys ya. Santai, dia Winter. Winter kita belum ke pop up, gantian Winter. Mana penuh, kena segitiga. Nah mamam ya guys. A gentle breeze is enough to shake the foes. Tahan dulu tuh. Pokoknya ditahan, nabung buat up level. Paling kalau up level masukin popol, jadi sudah combo guys ya. Lancelot Titan sama summoner ya kan. Tahan dulu santai. Kasih paham guys ya. Kayak Titan nih bos, sepuhnya sepuh Titan juga ini, seangkatan sama Karina. Kalau Karina sekarang sungguh kurang. Nah bintang 3 sudah pek sana kita guys, segi 3 lan cek. Langsung hilang guys ya kaburannya. Kali colek aja cok. Ya Astro kayak bintang 3 sekali segi 3 hilang. Kena segitiga punya hilang cok, sekali skill. Nice, darah 18 nih bos. Bikin 6 Astro nggak bisa, bisa sih cuman kita ngalahkan Immortal nih sayang. Ambil apa cok, ada Winter lagi tuh. Ini 3 Winter gak kita ambil. Gatot Mino aja, ganti kita ambil Mino aja gitu. Atau Astro 6 bisa kita ambil. Lunox tinggal up level aja cok. Up level masukin Mino boleh, atau kita masukin Popol. Popol boleh lah, Popol bintang 3 cok. Pakai Popol aja guys ya. Jadi summoner aktif, Lancelot Titan. Walaupun Astronya cuma 3 tapi Immortalnya 6 bos. Panik musuhnya itu cok, lancar kita bintang 3 guys. Kita intip-intip dulu siapa yang masuk. Pintar dia guys ya, Sun kasih masuk. Hilang cok, paham. Kita takut ada lancar guys, sekali segitiga hilang. Kalau bayangannya sekali colek-colek kali. Kau keras ke kanannya guys, masih ada Sun cok. Double kill langsung menang guys ya, requestan pun rampung cok. Begini ceritanya, jadi Lancelot Titan masih boleh-boleh guys kalau kalian mau ngepush guys ya, daripada bosan ketemu Tars 3 terus mainnya. Jadi sekian untuk konten kali ini, jangan lupa bantu like serta subscribe nya bos-bosku sekalian. Salam terpongkeng mania guys.